Iya, ya udah yuk kita masuk yuk. Oke, satu menit lagi. Nah, itu PPKA-nya tuh. Nah. Oh iya. Iya kan? PPKA-nya udah siap-siap buat berangkatin kereta. Nah, tuh. Berangkat kan kita? Hai. Semboyan apa tuh, Zen? Semboyan 35. Semboyan 35. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh di jamnya udah 6.48. Iya, itu terlalu cepat. Kita ada di sebelah mana ini? Sebelah kanan dari sebelah kanan arah laju kereta. Ini sebelah Sebelah kiri, benar. Kita ada di sebelah kiri dari arah lajunya kereta. Karena Mama Marin duduk melawan arah, jadinya merasa sebelah kanan. Ini pertama kalinya kita naik yang sore ya, Zen? Ya. Aku sambil ngonten. Oh iya, tapi yang sambil ngonten baru kali ini ya. Iya, aku udah pernah sama papa. Oh iya. Apa? Stasiun Cilandak. Pas ada di tengah-tengah. Banyak yang main. Bang JBJB. Banyak yang main. Tuh terongannya tuh. Terongannya. Siap-siap ya, Zen. Ntar Mama shoot ke kamu. Iya. Ayo kita masuk terowongan. Masuk terowongan. Terowongan apa ini, A? Lampegan. Lampegan. Panjangnya berapa? Sekitar 800 meter. Ini kecepatannya kurang lebih 30 km ya. Kita cek di speedometer. Gak ada sinyal. Malik. Makanan lagi. Oh, Malik mau makanan lagi. Lihat ini satu tas isinya makanan doang. Tuh. Oke, kuda. Ini tuh mau keluar. Sampai di mana, Zen? Stasiun Lampegan. Ini dulunya bukan itu. Bukan, itu taman dulunya. Tuh, itu rumahnya, Zen. Itu rumah zaman dulu. Nah, itu rumah zaman dulu. Nah, ini tuh tamannya gitu loh, kayak rumah dinas itu. Sekarang tuh jadi cagar budaya. Enggak, itu terlalu kecil kalau untuk pemutaran kereta. Kan dulu bukan C2. Enggak ada relnya juga, itu tuh kayak air mancur dulunya. Turunan dan itu loh, belokan dan di bawahnya itu tuh sungai, selokan kecil gitu, lumayan lah ya kan. Makanya ini pelan-pelan banget. Oh, ada motor. Jadi di samping rel ini tuh ada jalanan motor ya, teman-teman. Sama buat pejalan kaki juga bisa. Tuh, satu. Dari sana tapi ada ini. Cuman satu.
Berarti maksimal kecepatannya 10 ya. Tapi dari arah sana kayaknya berlaku dua arah deh, Zen. Soalnya ini kan pelan-pelan juga. Tuh ya kan, banyak motor yang lagi jalan, tapi kalau ada kereta kadang motornya suka berhenti dulu kalau jaraknya deket banget. Udah jalan lagi sih ini. Tuh ada motor-motornya berhenti, tapi kalau kemarin motornya tetap jalan. Nah ini tuh sampingnya tuh jalanan motor, geng. Tuh. Ya. Mana? Tuh ada motor pada itu. Mana? Tadi. Tumben kecil di sini ya, Mas. Kenapa? Iya, sekarang udah itu dia. Jadi sekarang cepet. Ada single, tapi dikit. Tuh, ini pemandangan di sore hari. Di tempat duduk. Jam berapa nih? 11.32. Mau maghrib lah. Iya kan, kita pulangnya memang malam. Bagus tuh pemandangannya tuh. Ya. Pemandangannya bagus ya, Zen? Pemandangannya bagus. Iya. Daerah mana ini? Cibogor. Menuju stasiun Cibogor. Daop tuh, Daop 2 Bandung. Mana? Itu tadi tuh di sana. Ada tulisannya. Boy. Dede. Nah, itu ada siapa? Kakak, Nge. Ada Jami, Mika, Mama, Maka, Kak. Kak, sudah. Jami, tanya. Maka, katanya mau berangkat. Dadah. Udah mulai ini, Zen. Udah mau gelap. Ini menuju stasiun Cianjur ya. Ini udah mulai gelap ya, teman-teman. Rame yang mau turun di Cianjur ya. Ini sampai di mana, Zen? Stasiun Cianjur ya. Nah. Ada itu kereta mobil. Ya. Banyak juga ya. Yang turun juga banyak. Gelap ya. Tapi itu di luar hujan ya. Sebenarnya ya, Zen ya. Cuman tapi enggak kelihatan kalau di kamera. Dek, hujan bukan, Dek? Iya. Iya ya, hujan. Iya, gelap banget. Ya, udah sepi. Tuh. Iya, udah sepi ya kan? Udah gelap, sepi. Tuh, nggak kelihatan. Ini kita baru sampai Ciranjang. Tapi nggak kelihatan. Nah,
Abis ini stasiun apa, Zen? Abis ini stasiun apa? Cipayam, Cipatat. Tuh, Malik. Malik, di situ sendirian. Iya, jalan lagi. Tadi rame banget ya. Sekarang kosong, sepi. Hujan ya. Kita lagi di stasiun Cipuyem tuh. Ada tulisannya tuh, stasiun Cipuyem. Kelihatan, tapi nggak jelas karena ini hujan. Ya Zen ya, hujan ya. Udah sepi juga tuh. Tuh. Sepi ya. Makanya Malik bisa main-main sama kakak pindah ke situ. Sini adek. Sini adek. Ya yuk, udah yuk tuh. Hujannya udah mulai reda sih. Masih enggak reda, malah kan ada peron. Oh iya sih, cuman maksudnya udah enggak kedengeran gede kayak tadi. Jen masih nyemil-nyemil ya. Lapar. Ya udah. Abis ini stasiun Cipatat ya, Zen? Paling dari sini 10 menitan lah. Paling lama 15 menit ya. Karena kita sampai di stasiun Cipatat itu jam? 19.00. Iya, jam 7 malam. Ya udah, nanti kita lanjut lagi kalau udah berangkat. Ada bapak kondekturnya. Kereta api. Yes. Nggak bisa diem nih, Pak. Kalau kosong. Nah, dadah. Dadah dulu sama bapak kondekturnya. Dadah. Tuh, bapak kondekturnya. Baik kan? Iya kan? Baik ya? Iya. Enggak, kalau adek nggak bisa diem kemana-mana, baru nanti sama bapak kondekturnya diituin. Tadi. Makanya adek duduk ya, ya Zain ya. Baik ya bapak kondekturnya ya. Kayak kemarin. Iya, ramah bapak kondekturnya. Tuh, wah hujannya gede lagi. Ya, kan tadi ada peron. Oh enggak, tapi ini ngegedein tuh. Kelihatan enggak ya? Tuh kelihatan jelas. Siap-siap. Siap-siap. Tuh di sini aja ada tubasnya. Enggak, ini aja, ini lebih dekat tuh. Enggak. Ayo sini. Mau yang ada tugasnya. Ya udah, Zen yang ada petugasnya katanya ke sini, Zen. Tapi itu ngantri, Dek. Ayo Tuh turun, Dek. Turunin Kak si Malik. Enggak lewat sana aja. Nomor AC. Oh iya, nomor AC betul. Ini nomor 1. Iya, udah yuk. CBA. Ayo pegangin si Malik, Kak. Ayo adek, ayo. Iya tadi hujan. Hujan tuh jadi basah. Tuh. Wah, gelap. Enggak pakai tangga. Oh, ini enggak pakai tangga. Udah turun pelan-pelan turun nih. Awas dulu. Enggak loncat juga. Ini apa kok gelap? Gelap ya. Baru tahu stasiun Cipatat kayak gini. Iya, apalagi mati lampu gitu. Mati listrik. Tapi itu nyala turun CPKA. Pakai genset kayaknya. Aduh. Astagfirullah. Tar dulu, Sen. Di depan kayaknya ada yang jatuh nih teman-teman, tapi karena gelap jadi ya nggak kelihatan. Jadi kini kita berhenti dulu, Lu.
Ayo sini, ke sini. Iya, ke sini. Iya, iya, ayo. Sebentar lagi. Awas, awas Zen, Zen lihat. Lihat ke bawah, lihat ke bawah. Awas, kakak. Teman-teman, kita sudahi videonya sampai di sini dulu ya, karena Mama Rin ribet banget. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Ayo, wah mati listrik.